anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Debbie hari ini. Bagaimana kabar kalian? Selalu berharap kalian semua sehat ya, dan juga sudah siap belajar online hari ini. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran tematik tema 4 pada subtema 2, yaitu membiasakan hidup bersih dan sehat di sekolah. Jika kalian sudah siap belajar, jangan lupa ya untuk persiapkan buku paketnya dan juga alat tulisnya. Dan jangan lupa berdoa sebelum memulai pembelajaran hari ini agar diberikan kemudahan dalam memahami materi yang akan dipelajari hari ini. Menjaga keindahan lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. Tiket kelas dibuat agar siswa bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan kelas. Kelas yang bersih dan indah menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Dan udara yang bersih di kelas membuat kita fokus belajar. Kalian harus ingat ya, sebuah pepatah yaitu kebersihan pangkal kesehatan. Jadi, jika kalian sudah menerapkan hidup bersih, pastinya kalian pun akan terjaga kesehatannya. Berikut ini adalah alat kebersihan yang biasanya digunakan untuk membersihkan lingkungan kelas ataupun lingkungan sekolah kalian. Ada sapu ijo, ada kemoceng, sapu lidi, pengki, tempat sampah, dan untuk menyapu langit-langit kelas. Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah Adiwiyata merupakan tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Dan pastinya semua sekolah ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Nah, sekolah SD Mawar Saron merupakan salah satu dari sekolah Adiwiyata. Kita juga sudah mempunyai taman yang sudah berisi berbagai macam jenis tanaman hias, tanaman buah-buahan, tanaman apotek hidup, dan juga sayur-sayuran. Semua tanamannya ini berasal dari semua siswa SD Mawar Saron yang berpartisipasi mengumpulkan tanaman. Kalian masih ingat kan? Di kelas 1 sebelumnya kalian pernah diminta untuk membawa berbagai jenis tanaman. Nah, tanaman itulah yang sekarang ada di Taman Adiwiyata Sekolah. Selain ada tanaman, di Taman Adiwiyata pun ada tempat sampah untuk mengolah sampah basah atau sampah organik menjadi pupuk kompos. Selanjutnya yaitu cara menjaga kebersihan pekarangan sekolah. Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kebersihan pekarangan sekolah kita. Yang pertama, menyapu pekarangan sekolah kita setiap hari. 2, membuang sampah yang berserakan. 3, menyirami tanaman dan mencabut rumput-rumput liar. 4, membersihkan selokan atau got agar tidak tergenang sampah atau mampet. Ini mencegah banjir pada saat turun hujan. Nah, semua warga sekolah bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah pun harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan memiliki banyak manfaat. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibat buruknya. Jadi kemarin sudah memberikan kalian materi ya di buku paket tematiknya. Nah, akan berikan beberapa contohnya ya. Manfaat yang bisa kamu peroleh dari adanya persatuan di sekolah.
dan juga dampaknya apabila tidak ada persatuan di sekolah. Manfaat dari persatuan di sekolah yaitu pertama, tercipta persatuan dan kesatuan. Dua, pekerjaan menjadi lebih ringan. Tiga, mempererat persaudaraan. Empat, memiliki banyak teman. Sedangkan ada akibat jika tidak ada persatuan di sekolah. Yang pertama, terjadi pertengkaran. Dua, pekerjaan menjadi lebih berat. Tiga, timbul permusuhan. Dan empat, kita tidak akan memiliki banyak teman. Ketika bergotong royong, kami mengangkat meja bersama. Nah, itu adalah contoh dari kebersamaan di kelas, di mana pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan jika kita melakukannya bersama-sama. Nah, perhatikan gambar meja yang ada di layar kalian. Bentuk bangun datar apa yang bisa kamu lihat? Nah, itu adalah bentuk dari persegi panjang. Persegi panjang dapat dibentuk menjadi pola tertentu. Persegi panjang membentuk pola dengan bangun datar yang lain. Kalian perhatikan ya gambar mejanya dan perhatikan gambar benda yang ada di sekitar kalian. Selanjutnya yaitu mengamati pola dari bangun datar. Dalam mengamati pola bangun datar, kamu harus benar-benar fokus ya. Perhatikan gambar yang di layar. Ada bangun persegi panjang, segi 5, segi panjang, segi 5, persegi panjang, segi 5, persegi panjang, dan segi 5. Lalu untuk pola yang kedua yaitu 2 persegi panjang, segi 5, 2 buah persegi panjang, segi 5, 2 buah persegi panjang, dan segi 5. Bisa kalian pahami ya untuk mengamati pola gambar. Pola yang ketiga yaitu persegi panjang, 2 buah segi 5, persegi panjang, 2 buah segi 5, persegi panjang, dan 2 buah segi 5. Untuk mengamati pola gambar, kalian harus fokus dan harus berani untuk mencoba menggambar ya, jangan takut jelek. Kita latihan yuk. Untuk yang pertama yaitu polanya ada persegi, segi 5, segi 6. Persegi, segi 5, segi 6. Persegi. Nah, bangun selanjutnya adalah segi 5 dan segi 6. Selanjutnya untuk pola gambar yang kedua. Ya, kita fokus lagi ya dalam mengamati pola gambarnya. Siap ya? Ada bangun segi 5. Lalu 2 buah segi 6 dan segi 4. Segi 5, 2 buah segi 6 dan segi 4. Perhatikan ya, berarti pola terakhirnya adalah segi 4 atau persegi. Lalu gambar selanjutnya adalah segi 5 dan segi 6. Bisa kalian pahami ya? Nah, selanjutnya adalah pola gambar yang ketiga, yaitu ada trapesium, jajar genjang, lalu ada bagian kosong, dan dilanjutkan lagi dengan jajar genjang dan trapesium. Lalu ada lagi bagian kosongnya, yaitu selanjutnya bangun 2 buah jajar genjang. Nah, bangun apa nih yang harus kalian isi agar susunannya menjadi benar? Ya, susunan yang benarnya, jadi patokannya yaitu kalian lihat dari bangun trapesiumnya. Kita isi ya, diisi dengan bangun jajar genjang. Berarti susunannya adalah trapesium, lalu 3 buah jajar genjang. Trapesium dan kita isi dengan jajar genjang. Dalam mengamati pola bangun datar, kalian harus melihatnya dengan fokus ya anak-anak. Demikianlah pembelajaran hari ini. Miss berharap kalian bisa memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Hari ini kita sudah mempelajari tentang kebersihan di lingkungan sekolah, lalu sekolah adiwiyata, dan juga mengamati pola bangun datar. Jangan lupa ya untuk selalu mengulang kembali pembelajaran. Sampai jumpa lagi anak-anak di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.